Kita tengoklah nak cakap yang di kanan. Ini patutlah. Ah. Bantu memalukan keluarga. Memaikan. Memaikan orang tak boleh. Tapi yang belah sana marah saya duk buka macam ni. Saya ni dapat perintah pada cicit tu kepala suruh buka. Dia itu hari dia kata mana boleh buka. Ni mu ni untuk orang Khawas dengan Khawas Khawas. Dia kata hang siapa nak kelahkan abang aku? Dia kenal macam tu. Buka dia kata ni dah hari sama lah. Hang kena buka. Tu dia. Dia tak boleh buka sendiri, dia alubat. Alubat ni dia mastermind. Macam guru Piramli kan. Guru Piramli, Piramli tu Syed. Orang tak kenal. Orang kenal dia aja. Antuah pun macam tu juga. Guru dia pun alubat juga. Jadi dia tak ada ke depan alubat ni. Dia kena duduk belakang. Macam Imam Mahdi pun. Dia duduk dengan Imam. Yang berperangnya orang lain. Dia mastermind lah. Jadi dia lantik saya kali Pak Zahir. Dia lantik saya tu. Saya kena jalan ke mana? Ada lantikan kan? Dia kata jalan alubat ni cikgu tak ada Syekh Musyik Masyair. Saya tanya, pasal dia lantik saya khalifah, saya kata, kenapa khalifah? Setahu saya khalifah ni kanan guru. Dia kata khalifah ni guru dah cikgu. Kalau guru Syekh Masyair Musyik, saya kata. Dia kata tak lagu, tu tak reka jam. Ni alubat benar, dia kata. Sebab dia bayang saya pun. Saya tanya dia, Tuan saya kena bayang saya, kata. Mana boleh timah macam ni? Saya dah bayang dah cikgu. Masa mana Tuan saya bayang? Itulah cikgu tak tahu. Saya ni kan alubat. Saya bayang sekali dengan body. Saya hantar diri Muhammad tu masuk dalam diri cikgu. Dia kata macam tu. Dia kata kalau orang tarikat ajam tak boleh buat macam tu. Alubat ya boleh buat, dia kata. Saya boleh nak apa biasa secara orang biasa pun boleh, dia kata. Jadi saya tak tahulah sebab kita mengaji semua orang ajam. Dia seorang je alubat, mana kita tahu. Tapi benda ni saya cerita dengan Pak Amir satu nak atau 68. Dia tahan dah ada di Muhammad, masuk Muhammad mana lagi, dia kata. Dia tak faham lah. Dia terlantak je, okay, malah nak cakap dengan tua, kata. Jadi apa yang faham tu. Tapi saya pernah bawa lah cicit tu kepala pergi rumah dia. Bertekak situ dua orang tu. Kita, yalah. Kita nak masuk mana-mana. Kita macam apa gajah bertarung. Kita je pelanduk. Pelanduk masih tengah-tengah. Tapi yang Ustaz Usuk Belara pun ada masa tu. Yang dalam YouTube tu. Lepas tu keturunan Tok Duyung. Apa, Syah Abdul Malik. Pun ada Tok Belah Manis tu. Tapi Usuk Belara ni dia diam je. Ustaz Usuk Belara ni. Dia ditanya Pak Amir tu. Dia kata, turun macam mana daripada langit pertama rumah Saidatina Aisyah tu? Dia tanya turun lah. Dia tanya cerita Pak Muhammad. Dia tak jawab lah. Dia tanya Muhammad siapa, Muhammad siapa. Muhammad Rasulullah. Saya nak jawab dah. Jawab tak kenal pula dia tanya orang lain. Dia kata saya nak cop pasport dia je ku. Kalau dia dia buka, kita boleh cop. Dia tak nak buka. Dia nak cop ni apa ahli keluarga Rasulullah. Tapi Pak Amir dia bukan-bukan macam tu. Besok tu saya pergi jumpa dia balik. Dia kata dia suruh aku kata Muhammad tu orang taklah. Tapi aku bukan-bukan macam tu. Aku pegang yang meliputi tu. Dia jawab macam tu. Tapi aku tahulah dia suruh jawab macam tu. Dia alubat dia pegang seketul macam tu. Kalau orang teka ajam dia dia pegang yang meliputi tu. Jadi tak sama tu. Saya kalau hurai saya tengok orang juga. Kalau orang boleh pegang seketul, kita pegang bak seketul. Kalau dia jenis tak boleh, kita pecah lagi. Macam tengoklah.
kalau dia pegang Nur Muhammad tu Qadim, selesai masalah kita. Kalau dia kata makhluk, kita pecah pergi, pergi ke Nur Ahmad. Nur Ahmad dalam kitab tak ada cerita. Kita tengok orang, benda ni dia, dia kena berdepan. Dia tak boleh dalam wasak. Kalau berdepan ni, kita boleh agak lah orang tu. Dia duduk tahap mana? Kita angkat sikit je. Sebab tu ilmu agama dia tak laki. Dari dulu kita laki. Sekarang Wahabi dia cepat 20 dia mengaji. Tapi dalam masa sama dia terima tahun 3. Tarekat dia pun ambil. Dia pun mengaji tarekat. Macam Batu Nesan dalam grup kan. Dia mengaji amal dia. Tapi Bak Muhammad dia lebih. Dia tak manusia macam kita. Manusia macam kita apa dia berjalan atas batu. Ada bekas atas pasir. Tak ada ni, tak ada bekas. Macam kita macam mana? Macam Pak Lah dia pecah lagi Muhammad dengan Muhammadnya tu. Pak Lah kata, saya cikgu tak payah nak bawa ah. Apa Tuan Syed jumpa saya. Saya tak mau. Berlawan dengan pegangan dia. Kita boleh terima belakang orang macam mana pun. Tak ada masalah. Kita meraih semua. Tapi orang Mu'azzam banyak ramai ambil dia kan. Yang ni tak dia, rumah tak kira tak yang urut tawaju. Rumah Ibang kita okey. Saya panggil Doki lah. Ha. Abang Razak. Yang ni apa Haji Mak Jebat Angah. Ha, depan datang jumpa saya siapa lagi? Musa. Musa Miah tu Musa Kota Berdana. Abang kenal semua tu kan? Saya ingat lagi nama tu. Ha, ada dalam grup tu. Daripada muzakarah dengan ke apa rumah Abang Mak Jebat tu lah. Saya risau duduk situ pasal budak-budak muda ramai duduk beli ketum. Tak pasal-pasal kita kena angkut. Dia dah rebut dah. Ha. Nak orang apa? Orang merah, orang hijau semua dah tu. Abang Mak tu, dia nak datang jumpa saya malam tu pun payah. Sebelah lebih pun datang. Rupanya dia ada bisnes masa malam-malam bayar tiket. Dia urut guna kaki. Ya tapi sama aja tu saya urut orang guna kaki. Tapi ramai orang muda-muda beli ketum itu. Sini pun ada jual ketum 49. Depan rebuh nak pergi. Tapi ada orang Terengganu baru ni dia abang ada nak kena potong kaki je. Dalam video tu dia ajak cara-cara dengan benda ketum juga. Ada apa buat? Tak kena potong. Dapat terkejut doktor. Tu orang belah luar negara memang dia ni dan nak ketum. Tempat depa tak ada. Negara dua ada buat pil lah apa lagi. Ha. Dia banyak. Tak ada ubat. Dia masih ada atas lagi noh. Ditanam tak salah. Yang salahnya bawa banyak. Proses. Kalau minum sendiri okey lagi dah. Okey. Saya itu hari tak buang tulang tu, rebuh macam tu. Pahit. Iyalah. Getah dia. Tapi minum sikit nak habiskan satu botol itu, berapa minggu. Dia nak. Orang kata kena buang urat dia tu. Ya, rebuh sendiri. Ha? Rebuh sendiri. Dia berkata elok untuk ni darah tinggi. Macam mana? Budak-budak isap jam pun. Clear? Naik motor sampai dah buka. Tapi baru ni ustaz sekolah saya tu, ustaz ku, dia kawan dengan budak kata berapa. Budak tu bawa beg sandang. Di atas saya tak boleh tinggal dia. Ustaz tu. Ada ketum satu botol. Bawa. Dia meleleh ayak liwa. Ha, kalau tak kena. Dia dah sampai ketagih dah tu. Tapi ketum mula-mula saya minum dekat rumah Bandin lah. Dia telok cikgu ni buang angin. Ha, memang ringan badan. Memang betul. Orang dulu kan dia buat ni ladang. Menarik getah. Kerja berat. Memang sakit urat tu hilang lah.
Abang masa ada kata tiga tu, dengar dah nama saya? Saya suami Cik Nur Rehat. Ah, betul. Baru puasa, baru ingat. Sebab ni kamu Cikgu Rahman, Cikgu Rahman. Cikgu Norman. Ya, dia kata, saya dah puasa dah tadi. Ah, dah agak dah. Dah agak dah. Ah. Macam mana? Cikgu cakap dengan dia pun saya faham. Tiap kedai tak faham? Faham. Faham juga? Besar fedai tu. Besar fedai campur habis. Faham. Saya ikut orang. Tengok orang tu dari mana datang. Ada orang yang pergi dengan tu ada. Ha. Tapi semalam, malamnya saya baik orang ni tak datang. Orang apa? Orang Kelantan. Tidak jenuh lah. Tak cakap bersama. Kedah Kelantan, kedah Kelantan. Mampu. Terganu lah mana you? Saya besar Terganu. 13 tahun. Ayah saya pejabat polis. Kemudian masa saya tingkatan satu tu, ayah balik ni, balik Kelantan, UKK. UKK dekat Kuala Bala, Kampung Tukar Abrahman. Jeli. Dari UKK. Lepas tu, lepas berapa tahun lepas tu, UKK tu, apa mereka masuk dah? UKK sebelum ke askar kan? Ke askar dulu itu ke? UKK ni buat polis. Di bahagian apa keselamatan. Jeli. Kau dah ramai yang buka kampung tu. Dia nak buat style macam Felda juga, kelompok kan. Tapi tak tahu mereka tanam apa. Sawit juga aku. Kata hari tu kata accident. Kata Ezora. Accident macam mana? Mana budak tu dia nak turun side, dia naik pula. Kita dah sampai. Ah. Kat mana tu? Dia lepas hilang bunyi. Ah. Kita dah follow dia turun. Ah, dia turun. Kita tak sampai tempat dia naik. Pulak dah. Ha, hantam je. Tapi wujud lah kita melak je. Ah. Tidak dulu. Ada bulan je. Fikir. Budak kata apa tu? Budak unit 10 tu. Budak unit 10? Dia pening kot. Tak tahu. Boleh-boleh apa terjun kaki lima. Dia dah turun dengan nak berhenti, aku tak tahu ada apa sebab kan. Di situ dia naik balik. Dia tak tahu ada Zora belakang? Mungkin dia tak perasan aku nak jadi dia. Dia rosak kat mana? Kereta saya depan belah kiri tu. Lampu dengan belah kiri tu. Lepas tu buat kat mana? Dekat Triang. Triang? Belah kiri. Tapi hari tu hari Cikgu Norehan kata apa? Oh yang gearbox yang baru ni, lah. Gearbox tu lama dah. Gearbox yang kemudian. Kemudian. Yang dulu. Ha. Oh, hari tu ni Ustaz Iman ni kata. Pupu dia ke abang dia. Tapi Cikgu Norehan pun ada juga kata, dia kata abang dia yang mengaji jalan ni. Abang tak abang dah. Saya. Ha. Saya ingat abang pada dia tu. Jalan dah elok bawa ayah. Ha, iyalah. Sampai dia tak kira mana-mana. Dengan syariat boleh sampai. Janji berselawat. Saya pun habak dengan rusak tu. Dia kata orang terdekat tujuh mana? Dengan kata dengan syariah boleh sampai. Selawat banyak-banyak jumpa Allah. Orang terdekat tujuh situ mana tujuh lain? Dia diam. Tak ada kata apa. Ustaz Rozi pun macam tu. Orang syariah, kita cita syariah yang kita tinggi-tinggi. Kecuali orang datang tu orang nak tahu bahagia kat. Tapi saya cita dua-dua lah syariah dengan hakikat. Tapi saya jenuh dah orang kata sesat je. Di kata satu tu apa abang Mamsi ya. Ada penerokan kata
Man, kau jangan kawan cikgu tu. Pasal apa? Sesat tu. Dia sesat dari mana? Tak tahu aku, tapi orang kata sesat lah. Yalah, sekarang ni, kalau dia sesat, aku nak pergi membetulkan akidah dia. Kan ni kau kena tahu dia sesat dari mana. Dia kata, tak tahulah. Dah orang kata dia sesat. Sesat. Wah, berat dia tu. Mampus. Berat dia tu. Berat dia tu. Dia tengah cakap orang. Masa tu saya tak bercakap. Sebab ni, tapi orang kata sesat dah. Alah-alah, aku tak bercakap. Biar aku bercakap. Saya bercakap, ramai pula orang datang. Tak dia kata. Duk faham selamat. Kalau duduk negeri lain dah kena dah. Kelantan tu kan nak tangkap. Kelantan. Ada kak tu datang. Dia ajak anak dia yang cenderung wahabi lah. Lepas tu dia, anak dia ni pergi report kat ustaz dia. Dia mengaji dekat sekolah mahal pada bongong Kelantan tu. Tiatan satu sampai tiatan tiga. Jadi dia ada bubung lagi dengan ustaz dia. Dia kata, karut ni dia kata, Selawat ni mana boleh. La roi ruka, wala roi ruka ni dia kata, mana ada dia kata. Depa mana pakai yang ni, Selawat Fatih pun depa tolak. Sebab depa kira zaman Rasulullah je. Selawat Ibrahimiyah yang ada dalam hadis sahih tu. Sebab Selawat Fatih tu kan Rasulullah bagi dalam Yaqazah dengan Sidi Ibrahim Abakri yang Qalwatiyah. Kemudian bagi pula kat Syekh Ahmad Tijani. Kalau berbeza pun saya sikit je lah ayat dia tu. Jadi Mufti Pahang yang letak dalam khutbah yang kedua Negeri Pahang. Itu yang Mufti Pahang Haji Rahman apa? Dia baik dengan kaderi tu. Kalau datang sini jumpa kaderi tu. Tak ada apa-apa kalau kenal lah. Cari abang kaderi je. Pergi jumpa Mufti tu. Mufti tu kenal dah. Dah dia dulu lah Syamandi. Mufti tu. Mana dia nak kacau. Dah macam Syamandi terdekat Mutabah. Abang ambil bayang umur apa? 3 tahun 3. 19? Yang 88 abang pergi tak? Yang 84, 85 je lah. Eh, lama dah. Tapi pulang umpuk sekarang siapa yang bawa? Apa? Aduh, saya pun lupa. Tak ada ramah, saya tak pergi tu. Tak tahu siapa. Tapi orang ni lah. Anak murid dia. Ada lagi sulut sekarang ni? Jumka Dato' Jahit? Tak tahu, saya tahu lama tadi. Sebab ruang anak saya meninggal pun. Kepala saya meninggal pun. Saya tak ada sini. Oh, tak ada sini? Depan lagi? Tak pergi lama. Dia cakap ada sulut dia. Mula-mula 44 hari apa? Dia pergi dulu 2 minggu. 2 minggu? Kemudian dia turun 40, kemudian 20. Tengok masa kita. 10. Tapi yang paling tinggi ni lah. Khalwat lah. Cakap Rasulullah. Tapi hasil dia sama je. Jadi jumpa Rasulullah betul je. Jumpa Muhammad tu betul je. Ikutlah mana-mana pun. Saya boleh jumpa dia. Tapi bukan sebab amal kita. Tapi kena buat lah. Cara dia macam tu. Jangan kata sebab amal kita pula. Dia kurniaan dia. Makrifat ni anugerah. Saya 2 kali terpelanting baca kitab ikam. Saya baca, saya itu hari diperintahkan baca kitab ikam. Belum ni saya baca dah. Baca untuk diri sendiri lah. Hari tu saya baca, saya live kat ni Facebook, tak ada YouTube. Baris pertama tu saya baca, dia bukan pertama jugalah, tengah. Saya bagi contoh, Nabi Ibrahim kena bakar. Dalam umur hampir besar. Lepas tu saya selang 2 baris tu. Ni contoh aku bagi kat atas. Pasal apa kita ni ikut aku? Padahal kita tu mana ikut kita. Dia memang tulis macam tu dah. Mana dia dihambak dulu. Maknanya dia kata apabila
sampai tu fahaman sampai situ, diri tu dia buka barang lain, barang tu je juga. Maknanya Syekh bin Athaillah Sekandari tu, diri tu yang bercerita, dia tu kan tulis. Saya sebenarnya saya pernah sembang dengan Cici Tunggu Palu. Kita iya tu Imam Ghazali yang buat. Kalau dalam keadaan normal biasa, mustahil orang biasa boleh tulis dalam batu singkat. Dia habak sebenarnya dari segi zahir Imam Ghazali, sebenarnya Rasulullah dah yang tulis. Sebab disusun cantik ayat Quran, hadis sahih, lepas tu hadis Hasan Al-Ghairi, hadis Hasan kan, doa jidan apa semua. Lepas tu mauduk duduk bawah. Mauduk mereka kata ada tiga, padahal mana mauduk. Aku kata kadang Rasulullah duduk tepi, macam apa Imam Fakhruddin tu, Imam Fakhruddin lagi, bukan Fakhruddin, Fakhruddin yang tulis hadis kat sebuah pulau tu. Rasulullah mak habak, yang ni hadis ni bukan hadis, buang sebuah pulau tu. Tapi cerita ke orang Wahabi, tak dia percaya. Lepas orang wali-wali, alim-alim ni, imam-imam ni, dia tengok hadis tu, dia nampak dah cahaya. Kita tengok tak ada apa, dia tengok tu dia tahu dah. Tapi Cici Tok Kepaloh kata kena timah semua hadis. Syekh Nazim pula kata hadis yang berada dalam kitab para ulama tu semua sahih. Wahabi dia kata apa, menilai semula hadis. Bukan menilai, depa nak tolak. Depa cari apa teknikal lah, depa nak tolak. Tak boleh masuk dalam kepala depa, depa tolak. Dia kalau cicuk-cicuk tu kepala, kalau meja ni kaki 6. Periwayat hadis tu kata meja ni kaki 4. Tu je dia besar situ. Hadis maudhu. Sikit sangat. Kadang hadis yang sama juga dapat kat Imam Abu Hanifah, sahih. Turun pergi ke Tirmizi jadi dhaif. Bukan hadis tu dhaif. Perawi tu kadang dia kecil berdiri, kadang dia tak berapa ingat, kadang dia ada cakap terbohong sikit. Arija tu je. Bukan sebab adik tu. Zaman Rasulullah mana ada doa maudu. Semua saya. Muazzak kata lah. Muazzak kata adik Rasulullah 6 juta. Macam mana mereka tu tahu semua? Mari tang kita semua doa. Tang mereka semua saya. Ampuh. Depa bila? Dia ikut selera depa. Macam Syiah macam tu lah. Syiah ni Sayyidina Ali sembunyi di Syiah, hadis Sayyidina Ali tu lah. Allah Ta'ala sembunyi di Syiah 45%. Dengan Ahlul Bait 55%. 10% lagi kena atas batas hidung depa, depa tak pakai. Habis Umar tu 100,000 hadis. Kalau kita campur-campur dalam kitab ni, tak cukup 1,000. Dari mana datang dia tahu 1,000? Mesti daripada ahli keluarga dia. Sebab binti Wahabi ni dia buru Al-Bait selama 750 tahun. Adakah yang mereka buang gelaran tu? Mana apa? Dia nak apuhkan hadis ni lah. Jadi orang nampak Rasulullah siapa. Mereka kata mana apa barang tu. Mereka tak tahan, mereka kata korek lah. Lepas kau ke bawah. Kadang hadis tu duduk dalam dinding. Sebab ni sebelum dapat ke Wahabi ke Inggeris tu, mereka dah panggil dah 10 orang. Mereka kan ingat, kuat ingatan. Mereka apa kan. Mereka baca-baca ada. Yang lain tulis lah. Tulis tangan. Itu benda tu. Maknanya satu generasi, generasi tu ada. Barang tu. Tak hilang. Jadi kalau hadis-hadis ni, kalau bawa jumpa Ahlul Bait dia tahu. Ni Wahabi dah. Dah otor dah. Dia pusing bagi kena kat dia balik. Dia perangkut tu je
Dia ada ada hadis internal, hadis ahli keluarga dia dapat tak buat keluar. Yang selalu saya cerita tu kan. Macam mana dia kata ahli tu pintu. Ahli tu pintu, Rasulullah tu gudang ilmu. Sebab ada kejadian. Rasulullah bersembang dengan Sayyidina Ali berjam-jam. Abu Bakar, Umar, Sayyidina Uthman dah. Jadi Umar ni dah berjam-jam lama dia tunggu ni. Ya Rasulullah, awak sembang Ali je. Kami ada ni buat apa? Rasulullah toleh. Hang tahu yang bersembang Ali siapa? Tak tahu ya Rasulullah. Ni orang tak ada dah. Mana sampai hadis tu sini? Tapi dekat Al-Lupai ada hadis tu. Sebab tu mereka buat majlis, mereka puji Muhammad tu. Mereka tahu dah. Rahsia ada situ. Mana mereka puji Allah, mereka puji Muhammad. Mereka berdoa pun, ya Allah, ya Rasulullah. Kalau kita, ya Allah, ya Tuhan ku kan. Mereka, ya Allah, ya Rasulullah. Cuba tengok mereka berdoa. Mereka tahu rahsia. Memang itu hadir. Dia tak lain yang disahikan. Muhammad tu nak menzahirkan Allah. Kita menzahirkan Muhammad. Ha, cerita dia macam tu. Ada Rasulullah tarik Ali, Sayyidina Ali satu kali tu. Anak antara-antara, aku lah engkau ke adalah aku. Daripada empat orang sahabat tu, dia tarik Ali. Dia cerita rahsia ni. Saya cerita ni semua pedandukkan leher ni. Ha, dia berkata ajaran sesat, ajaran sesat. Pergi tangkap Cikgu Norman dia. Tu, tu kata. Kalau orang lain lama dah kena. Saya, ialah kalau tak ada mandat, macam Suhail tu, tu kenal lah. Dia pandai-pandai nak buka. Saya ni atas rahat. Bukan saya pandai-pandai nak buka. Terima amanah tu buka. Ada yang jumpa, yang berfikir, mimpi jumpa cici Tok Paloh ni ada. Jumpa Tok Paloh sendiri, Tok Paloh kecil je orang dia. Kena ada ayak lagi. Kena tekak. TS pula. Saya kalau dah sembang, tak berhenti. Tapi kita pergi rumah Tok Guru cakap kita bodoh. Kita kena diam. Kita nak dengar dia. Takkan kita nak cerita. Ha? Dah tutup lah. Kedai ni tutup awal eh. Tapi lampu dia tak tutup. Jangan. Saya duduk tu kuat guru tu je. Tidur mah abang lah mana ni? Ha. Pupu. Cikgu Norian tahu jangan jumpa saya. Tak tahu, tak tahu. Tangan kawan dia. Tapi satu radio tu ada abang. Ada abang kata nak main sini. Saya forward dalam grup sekolah. Grup yang bukan official lah. Grup satu je. Sekali tu Cikgu Nasi Keng padam. Ya. Dia bawa apa Mustaqim nama apa, apa anak tu Mustaqim main bola semua. Dia duduk kat mana sekarang ni bang? Mustaqim di sana. Asana? Dekat je lah. SPL lah? Kat mana? Asana tu elok tu sekala tu. Di aliran dini. Anak saya tempat situ. Dia dini dengan Azhari tinggi dini lagi. Ya sekolah Arab biasa Azhari. Sebab dia belajar usuluddin dalam bahasa Arab. Kalau yang biasa ni ajar dalam bahasa Melayu. Kitab tebal-tebal dia. Yang sekolah Arab biasa dia pecah dah. Banyak yang bedak tabung haji tu hari pun. Nama apa? Boleh pergi UNIZA. Anak saya tu tak sempat ambil stam. Pasal PKP.
terus pi timah diploma apa jenis dah. Nasib makin lah. Balik dah ni. Tu Uniza pun pada. Memang lain dia itu. Uniza, UIE, lain ni pak, USIM. Tapi USIM dengan ni lah. USIM ni ni lah. Universiti Sains Islam Malaysia. Tapi Uniza tu dia dia belajar dah. Banyak daripada didedahkan bahawanya kita Futuhatul Makiyah dengan kitab Fususuh Al-Hikam tu menyalahi syariat. Sedangkan Tugu Tarekat pun tak bagi orang Tarekat baca, anak murid dia baca kitab tu. Dia tulis di hadapan, dia kata jangan sewenang-wenangnya baca kitab aku ni. Haram. Sebab dia bukan bicara atas ilmu syariat. Dia pengalaman kerohanian dia tu. Dia ada masuk di sebalik tu. Contohnya kitab Tanjung Muluk, bumi di atas tanduk kerbau. Sebab tu kitab tu diharamkan. Dan kerbau duduk atas kandun. Depa pergi faham tak ayat-ayat. Dia kata tanduk, bumi atas tanduk kerbau tu maksudnya bumi ni kita. Kita ni selalu melakukan kesilapan, kesalahan. Bukan bumi ni. Macam telur di hujung tanduk lah. Dia macam tu. Peribahasa orang dulu kan cakap kias. Kiasan. Mereka ambil air. Ikan nun tu mana? Tanya nelayan. Jumpa ikan nun. Tak ada ikan nun tu. Berzikir sampai ditelak oleh ikan nun tu maksudnya kita ni duduk dalam cahaya. Tu nun. Nun tu nur. Ha, depa pi kata ikan joh. Ikan apa pau. Mampus macam tu. Saya itu hari saya pi tanya Ustaz Mak Mustafa tapi dah Allah dia hamlah dah arwah dah. Dia ni pernah jadi calon PKR dekat Pasir Tumbuk. Kawasan tu lah. Bertanding. Jadi dia ganti arwah Tok Guni Aziz. Jadi apabila dia habis mengajak ni 9.30 sampai 10.30 saya pergi jumpa dia, Ustaz. Sebab dia ni kawan ayah saya. Masa dia jadi wakil ayat ni, dia selalu langgar speed track. Jadi ayah saya jong diskaun bagi ajah tu, cover. Dia dah selalu datang rumah. Dia kata, Ustaz, ikan nun ni ikan apa? Dia kata, ikan pau, ikan besar lah dia kata. Ikan joss apa. Dalam kitab kata, ikan nun bukan jangan joss, ikan paus. Dia ada kitab depan dia ni. Dia ghostan cari kitab lain pula. Tangan duduk dia. Mananya sebelum ni tak ada orang tanya dia soalan tu. Tapi saya habak juga kat dia. Dia cari kitab lain kan. Kan dia orang ahli kitab. Tapi dia tahu ilmu hakikat ni ada. Sebab masa dia mengajar tu dia cerita pasal Khidir dengan Musa. Mana dia tahu ilmu ta'ala ni ada satu ilmu lagi, ilmu hakikat. Cuma mungkin dia tidak didedahkan. Ikan nun tu benda apa? Depa dia kata ikan ni ikan dalam laut tu lah. Mampus mana ada orang jumpa ikan nun nelayan tanya dia ikan nun benda apa? Ikia. Nun tu nun lah. Keluar juga dalam surat khabar berita harian utusan itu lagi. Kitab Tanjung Muluk sesat. Tahun bila? Rasa 20 tahun lepas. Depa pun lukis bumi, lepas tu tanduk kerbau, ada kerbau, lepas tu ikan nun pula bawah. Tu orang ustaz dia balik pada Mesir tu. Dia tak faham kiasan. Padahal ni ceritanya benda lain. Dipahan kerbau. Orang dulu mana dia cakap direct. Dia spontan dia kira. Kadang sindir tu lagi sakit hati daripada kata direct. Tu orang zaman dulu kan. Dia kira-kira. Dia sindir-sindir macam tu dah. Saya ni tak ada kira dah. Saya buka habis. Tak nak percaya, tak nak percaya. Anak timah tadi. Sebab orang dengar orang lain macam Haji Syairi lagi pening. Dia ada gantung. Kesian kau orang. Terganggu. Orang dah umur berapa dah? Jenuh. Dia balik menung lah fikir.
tengok apa atap bergelombang. Jangan ilmu ni boleh jadi iseng orang. Okey, okey, okey. Kia kia. Ni menu ambil. Berapa pelapan? Buat abang macam main sini bang. Lepas tu kau tahu kedai ni? Cari lah. Cari. Google. Anang gantung. Ya lah. Atas bukit. Sampai depan bawah tu. Oh, dah memang tak kayangan betul. Kayangan. Saya tak ada ha. Mai jauh-jauh ni kena tanya. Bagi buah hati. Ikut saya cerita. Kadang cerita pun sama. Boleh tak ada masalah. Ya betul. Sebab mereka tu dah bawa cara mereka guru lama. Macam-macam terekat dah tu. Satariah lah cari. Dari kami yang beli. Ada malam ni ya. Siapa buat satu grup, lepas tu tarik saya dalam tu. Kita nak rujuk sekarang. Saya pun besar kadang-kadang saya bawa audio orang lain. Itu dengan orang kamu. Banyak lagi audio dia. Tapi saya tak bawa. Ya. Kawan yang makan orang lain. Dia masalah dengan boyfriend dia. Yalah, ingat aku dia marah semua. Dia ikut dia orang, dia marah. Dia tak kahwin lagi lah dia tu. Dia tak kahwin lagi. Dia dalam proses. Ya, semua itu. Cikgu gambar dengan apa? Ini ada ilmi. Orang tahu untuk rapi orang. Dia mungkin kongremu. Dia minta jadi MA, dia nak tendang ada tu. Kata parti orang tu. Ada Ayu seorang, Ayu dengan siapa orang lagi. Dia tendang dua orang tu. Dia kadang-kadang orang ni, dia tengok orang barang macam tu. Dia lepas suka ngusik. Lepas saja aja nak suruh kawan tu melenting. Patutnya jangan layan. Kalau kita nak layan habis semua orang, dia no. Kadang-kadang dalam grup ni, kadang-kadang dia tak ada ilmu. Tapi dia tahu kita ada, dia jolok. Dia provok. Dia suruh kita buat keluar. Tapi dia tak boleh ambil buat makan juga. Sakit perut dia apa. Benda ni kena baik lah. Dia ada pertalian tu sana tu. Buat tasimu bihamdillah jami'an bala tabaraku. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Tali tu sanak tu lah. Tapi orang syariah dia kata Quran hadis. Tu hadis yang hadis yang apa terputus sanak tu. Hadis mursal. Sebenarnya yang kuatnya berpeganglah kamu dengan Al-Quran dan Ahlul Baikku. Yang tu lagi kuat. Tapi dapat tak halak tu. Dapat halak yang Al-Quran dan hadis. Tapi kalau ikut para ulama, hadis tu yang berpegang ikut sunnah betul siapa? Ahlul Bait ni lah. Dah ada lagi mereka. Tapi dah ada lagi mereka. Kalau maknanya surah Al-Azab 33 tu, Allah Ta'ala menyucikan Ahlul Bait bagi Rasulullah. Mana syurga lah mereka tu. Kalau Rasulullah tu tekong, Ali muncung, air dalam teko tu Ahlul Bait. Dia sampai 70 wasitah. Selagi tak habis, selagi tu dunia tak kiamat. Sekarang dah 40 lebih. Ada lagi dalam 30.
tidak aku jadikan alam ini ini jika tidak sebab kamu ya Muhammad. Dan tidak aku jadikan kamu ya Muhammad jika tidak kenal Ali. Dan jika tidak aku jadikan kalian berdua kecuali kerana Fatimah. Dan tidak aku jadikan kamu semua kecuali Al-Bad. Nah, dia berlapis-lapis. Maknanya aku ialah Fatimah, Fatimah ialah aku. Ha. Dan Al-Bad itu pun dia juga. Sebabkan dah harangi Rasulullah, dah sekian hakikatnya Rasulullah dah. Sebab apa Islam makin berkembang kan? Sebab Rasulullah tu ramai. Tapi kalau kita nampak Al-Bad itu wali, kita dah terbuka dah satu lapis. Dia Al-Bad ni dia 4 lapis, kita 5. Apabila kita nampak dia tu apa wali, kita dah buka lah, dah sama macam dia. Kita boleh jadi macam dia dengan syarat kita cucuk pi Nur Muhammad tu direct. Dia sama macam dia. Dia tu beramai satu. Sama kita beramai 10. Sebab setan tu memang goda dia kuat. Setan tu tak boleh tengok mereka. Sakit mata. Silau. Sebab tu mereka kerat kepala Sayyidina Hussein tu. Sayyidina Hussein kan pusat ke atas ni Rasulullah. Hasan pusat ke bawah. Sayyidina Hasan tu dia racun. Bukan dia racun biasa. Dia pemandrem. Kalau racun biasa tak rosak barang dalam tu. Barang dalam tu lah macam Sayyidina Hussein tu. Dia bermuka tu dia ada beza sikit. Tapi Imam Hadi memang ikut Sayyidina Hasan. Bukan ikut Sayyidina Hussein sebab Imam 12 ikut Sayyidina Hussein dah. Mereka tak buat nama-nama tu dekat dinding Masjid Nabawi tu. Sebab memang ada Rasulullah sebut satu persatu nama tu. Mereka tak pandai buang. Dan Ibnu Sina tu berguru dengan Jaafar Sadiq. Jaafar Sadiq ni banyak ilmu dia. Dia keturunan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Ali tu cantik. Keturunan berguru nama Jaafar Sadiq. Dia diperintahkan pergi ke Hadramaut Yaman. Siti Ayak pun tak ada situ. Diburu. Lepas duduk berapa minggu lah. 3 minggu berapa. Lagi balik. Jepun duduk situ. Masa Jepun, pendudukan Jepun tu 14 minggu berapa. Jadi dia tak tahan. Dia pun tak tahan. Dia kata macam mana orang boleh duduk tempat ayak tak ada. Siti Ayak pun tak ada. Lepas lompat lagi, baru pergi VIP tu baru ada pokok, ayak, baru ada sikit. Macam negara kita lah. Negara kita ni Habib Umar kata 60% lompat. 60% ramai ya. Sebab tu banyak asyik masuk, petroleum, asyik bumi, emas. Emas tu kat Kelantan tu dapat angkut dengan helikopter jongkong. Oh, sekarang dia pada ambil. Ada video tu. Jongkong tu kuih. Banyak emas ni Malaysia. Tapi mana pay asset tu ha. Bila umur kan duit tak ada. Hutang. Duit tak ada. Hutang. Macam apa Barclay Bank tu. Dia duk kata sebelah Melaka ke Nogori. Dia nama tu daripada Bekalih. Daripada Bekalih apa kapal tu. Dia jadi Barclay, Barclay Bank tu. Barclay. Depa duk angkut ni. Apa asyik masuk? Termasuk emas jongkong. Biji timah depa datang depa rompak. Kita ni sebenarnya emas kan. Kalau baca sejarah dulu. Semua ada kat sini. Galu semua. Macam kat Kelantan tu depa tengok dengan satelit ada uranium. Pergau tu. Itu mereka kata nak buat empangan pegau. Padahal mereka ambil uranium tu dulu. Yang nak buat nuklear kan. Macam-macam sini ada. Dia alasan atas alasan. Haa. Kalau kena nak buat empang, padahal nak korek hasil bumi tu. Buat lagi. Haa, buat lagi. Macam-macam lah cerita. Mereka duit cerita. Mereka boleh tengok dengan satelit. Kita tak ada nak tahan mereka tu. Yang datang tu kuasa besar. Amerika. Hey, yang tu. Boleh dah. Saya pun nak tutup lah ni.